Inilah penghasilan per bulan dan per tahun. Rans Entertainment 12.900, kebanyakan kali 14.000, anggaplah 1 dolar 14.000. Halo guys, balik lagi di Serba Tutor. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melihat gaji YouTube orang lain dengan mudah dan hanya menggunakan HP. Oke, di sini saya mau melihat gaji Rans Entertainment. Caranya mudah sekali. Kalian cukup kembali dan masuk ke Google Chrome. Lalu telusuri dan ketik Social Blade. Social Blade YouTube. Dan di sini kalian pilih yang paling atas. Langsung saja di sini cari username YouTube yang ingin kalian tahu gaji YouTube-nya. Di sini tinggal ketik Rans Entertainment. Lalu di sini search for user. Kita tunggu. Ini dia. Dan inilah penghasilan per bulan dan per tahun Rans Entertainment. Untuk penghasilan per bulan minimal 12,9 ribu dolar sampai 206,6 ribu dolar, itu penghasilan per bulan. Dan ini dilihat dari jumlah penayangan video selama 30 hari terakhir. Dan di sini peringkat di Indonesia itu peringkat 4. Dan peringkat hiburan ke 59. Kita coba hitung untuk penghasilan per bulan 12,9 ribu. Kita pakai kalkulator. 12.900 kebanyakan kali 14.000, anggaplah 1 dolar 14.000. Penghasilan per bulan 180.600.000 penghasilan dari YouTube 1 bulan. Ini penghasilan minimal, belum maksimalnya. Dan itulah cara melihat gaji YouTuber orang lain dengan mudah. Bisa kalian coba hanya menggunakan HP saja, yaitu melalui link Social Blade. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar lebih semangat membuat konten tentunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.